Pero kaya daw ako. Eh, ya kong dito, kaya nito kana ay, yung pangano. Yung kaya kong dito, ay, kaya kaya kaya, orasa. Oo. Penentuan ini warung Budi Barokah poinnya 2, menang adu penalti, libero poinnya 3, mengalahkan Panser. Jangan lupa subscribe Masuk Surga. Mungkin sedang menentukan waktu Budi Barokah harus menang. Kalau libero seri lolos. Bersama-sama. Sudah di titik tengah. Di sana rupanya dihadapi dari yaitu Budi Barokah. Oke, berikan dari ke belakang. Langsung melebar saja bola. Masih di sana dengan tenang saudara Yaris, rupanya pendek saja Yaris ke tengah dan pilih 7-16 saudara OI, rupanya kepada siapa dia masih dia kuasai ke belakang dengan lebar, rupanya dengan pendek saja dia berikan yaitu pada Yudis, rupanya pada siapa kembali ke belakang, rupanya Yudis Mali yang dituju bola masih saja kuasai saudara Yudis, terus tarik ke belakang balik masih mainkan tenang saudara langsung arahkan ke tengah yang dituju OI maksudnya, namun bola kandas kembali bola dikuasai kembali oleh yaitu lawan Bung 18 dari libero, rupanya masih dia tarik ke belakang, di sana ada Timoyo, rupanya boleh berikan saja dengan tenang dia berikan masih menguasai bola namun dapat dipatahkan kembali bola lagi-lagi di sana bola masih berikan bola dipegang Yaris rupanya Yaris pendek saja dia berikan bola Tarjono rupanya ada Tarjono di sana melibatkan bola maksudnya di sana dikejar saja namun bola masih saja kuasai Timoyo berikan saja pendek saja ke belakang dengan tenang dia pada siapa yang dituju ke tengahkan maksudnya namun bola masih saja di kuasai nomor 7 di sana sudah oke namun lebih bola kepada siapa masih ke belakang yang ditujukan dengan tenang dia masih saja merebutkan nomor 12 rupanya turun ke depan untuk membantu rekannya namun yaitu Mustafa rupanya penjaga gawang dari Budi Barokah sudah melakukan di sana namun tepat saja pada kembali telah dikuasai dengan nomor 17 rupanya dari Libero ada di sana itu rupanya nomor 17 Toto Koko masih sudah melakukan di sana masih melihatnya fokus sekali saya sangat namun kandas kembali telah dikuasai nomor 12 rupanya sudah telah masuk saja melihatnya kembali di sana langsung saja diarahkan yang dituju nomor 28 rupanya komedi tarik ke belakang di sana masih mencari rekan komedi kembali yang dituju masih berarti berikan namun mudah saja dibaca ada syarat Tarjono ketengahkan di sana ada Yudis namun kandas beri bola dikuasai di sana namun bola apa yang terjadi hingga ada Tono di mana Tono masih bola Tono masih dengan tenang dia Tono berikan langsung saja arahkan ke Tarjono yang itu namun bola disapu saja di sana dan nyaris hitin saja bola keluar hanya lemparan ke dalam rupanya bola akan dilakukan dari libero teguh ataukah siapa dia yang akan melakukan itu nomor 18 saudara Wanto harus lakukan di sana masih dia masih melihat libero rupanya namun bola meninggalkan lapangan hingga akhirnya juga lemparan ke dalam Yaris sudah lakukan di sana Yudis berikan saudara Tarjono namun handball rupanya yang terjadi hingga bola akhirnya tendangan bebas. Rupanya tendangan bebas rupanya bola yang bergerak yang akan melakukan di sana Tarjono kah yang akan melakukan mungkin dipersiapkan pendek saja bola Yaris yang itu Yaris sudah melakukan di sana bola berikan lagi di sana masih menguasai bola nomor 12 berikan bola
Nomor 16 rupanya yang dituju saudara OE
Ah, ternyata berikan peran Yudus kembali langsung saja diberikan pada Tri, diberikan pada Taryono, bagian yang tujuh masih saya Taryono, namun terlalu deras sehingga bola dapat dikiasi penjaga gawang Lukas Robert. Ya, Robert Rupan sudah melakukan, bisa cepat sekali ada Teguh, di sana Teguh sudah melebar kembali, yang ketujuh, menonton 17 Rupan masih melihat keberkitan, nah, lagi-lagi juga dengan ukuran sempurna hingga bola gagal kembali oleh Patah Kudus. Serangan dilakukan di Puro langsung saja dia Popo arahkan kepada komedi yang tujuh dan masuk komedi dan namun bola masuk merantai. Ya, saudara-saudara, dari lagi bola situasi itu waris rupanya, waris ketahuan pada Febri, Febri yang tujuh, namun Febri dapat dipatahkan dari saudara-saudara, namun rupanya jadi rusak lakukan, dengan tepatnya bola masih dikejar, masih sendirian sana, hentikan segera, sambil menunggu rekannya, angkat-angkat itu riak, namun bola mengena, itu pemain dari Budi Barokah, hanya sepak pocok yang terjadi. Ya, sepak pocok rupanya yang terjadi. Siapakah dia nomor punggung dia rupanya yang akan melakukan sepak pocok Teguh rupanya? Sudah dinanti rekannya di depan Mr. Kawan dan di jaga Mustafa. Rupanya bola sudah dipersiapkan, ancang-ancang dia 1, 2, 3, sudah lakukan dengan kaki kanan, bagus sekali, namun kurang tempatnya kebunannya, sehingga bola keluar hanya lemparan ke dalam. Ya, saudara-saudara, masih saja bocor Taryono, Taryono masuk, namun dapat dipatahkan kembali, bola dalam lebar saja pada Taryono, maya langsung saja dianyakan, tengah, langsung saja berikan pula, hingga datang, namun tepat saja pada Mustafa, rupanya dikuasai kembali, yaitu oleh nomor 12, di sana ada Yaris, Yaris sudah berputar, ya, pergantian pemain, oke, rupanya. Dikantikan yaitu Raffi ya nomor 16 masa-masa untuk besok sore itu istighfar dan menyatakan berhadapan dengan Bonita ya rupanya istighfar pun akan kembali turun di lapangan untuk menghadapi Bonita ya saudara. Di mana bola akan dilakukan, sudah lakukan dengan kaki kanan, namun bola ditutup saja oleh saudara Yaris, hingga dibiarkan saja bola, ketengahkan lagi-lagi di sana, satu saja bola, apa yang terjadi, mungkin jadikan pelanggaran kecil saja yang terjadi, mungkin akan dilakukan siapakah, yaitu pengangkatan rupanya, yang akan melakukan dari Nibiru, kita akan melihat, langsung dah berikan diberikan kerasiat tokoh Allah. Sana sudah dinantikan oleh nomor 16 rupanya. Siap-siap ancang-ancang dia rupanya 1, 2, 3 dengan 1 meter sudah angkat dia, namun dibiarkan saja bola dikejar saja kembali, namun ternyata bola keluar hanya lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam rupanya bola akan dilakukan, siapakah kita akan menantikan. Di sana nomor 18 yang akan melakukan lantaran ke dalam 1, 2, 3 dia terukkan kepada siapakah alunkan dia 1, 2, 3 ya ternyata yang ketujuh nomor 10 rupanya di sana-sana ini ketengahkan namun bola kandas kembali dengan cepatnya bola berikan langsung saja dia berikan pada Raffi yang tujuh bola langsung secara Raffi Raffi hentikan sejenak bola Raffi Raffi tarik ke belakang rupanya bola masuk kuasi dengan tenang dia bola masuk siapa yang tujuh ternyata dikeluarkan saja bola lagi aja putus putus melebar yang ketujuh yaitu Taryono di sana ada Taryono angkat ke tengah yang ketujuh lalu di
tepat saja bola penjaga gawang Robert Rupanya mengamankan sekurit pular. Ya Rupanya sambil berbaring Robert Rupanya. Ya pendek saja tiap Rupan. Di mana dengan dua pemain belakang Rupanya dari Rupanya. Ah, sudah lakukan namun ada Rafi. Rafi ingin mencoba Rupanya. Sebenarnya. Hampir saja rupanya berkata pemain lanjut. Kalau di Peru itu Panu keluar dikatakan Yapto.